Zombie Apocalypse. Membuat kehebohan di media sosial, Baim Wong akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf itu dituliskan Baim secara terbuka di akun Instagramnya untuk kakek Suhut. Baim Wong membagikan foto sedang mencium putra keduanya Kenzo Eldorado Wong yang baru lahir. Sementara itu di kolom caption, ia meminta maaf dengan setulus hati. Baim menyadari bahwa seiring dengan kelahiran sang putra, Baim mendapat teguran dari Allah. Ia mengaku bersyukur masih diberi teguran. Lahirnya Eldorado adalah momen saya untuk belajar. Ketika Allah kasih teguran untuk saya, berarti Allah masih sayang sama saya. Gak ada perasaan yang lebih senang daripada sekarang. Gak henti-hentinya saya bersyukur untuk bilang Alhamdulillah karena kejadian ini, tulis Baim Wong. Baim kemudian meminta maaf kepada kakek Suhut. Ia juga berharap bisa bertemu dan meminta maaf langsung kepada kakek Suhut. Maaf untuk kesalahan saya, untuk kakek Suhut, maaf ya. Saya salah, seharusnya saya bisa lebih sopan. Banyak belajar saya. Kalau memang diizinkan, insya Allah nanti kalau bisa saya mau ketemu untuk bilang langsung. Sekali lagi maaf pak, imbuhnya. Aktor 40 tahun itu menegaskan bahwa kelahiran putra keduanya Kenzo Eldorado Wong bukan membawa kesialan baginya. Justru sebaliknya, Kenzo justru membuat Baim lebih menghargai kehidupan. Untuk Kenzo Eldorado, momen ini adalah ketika kamu lahir. Papa yakin, nantinya kamu akan jadi anak yang kuat. Jangan bilang karena kamu lahir, papa jadi begini. Dan bilang ini kesialan. Kebalikannya sayang, papa bersyukur adanya kejadian ini. Gak salah papa namain kamu Eldorado. Kamu yang ngajarin papa untuk bisa lebih menghargai kehidupan. Love you anakku, tutupnya. Postingan Baim itu langsung disambut baik oleh para netizen. Banyak yang salut dengan kerendahan hati Baim Wong yang meminta maaf kepada kakek Suhut. Dimaafkan om, semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Semangat om Baim, tulis netizen. Segera cari orangnya dan minta maaf kak, semoga lebih baik lagi ke depannya, pungkas netizen. Kenapa? Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang?